Halo, gue Kevin Anggara. Mungkin banyak yang salah baca judul, kirain bikin kompilasi padahal kontemplasi. Banyak yang nagih tapi nyebutnya komplikasi. Kompilasi bikin ketawa, komplikasi berbahaya. Tahun ini umur gue 25, padahal 2 tahun lalu masih 23. Sebelum 25, gue ngalamin fase yang namanya quarter life crisis. Sebuah fase di mana gue bertanya-tanya buat apa gue hidup di dunia. Mumpung inget, ini beberapa hal yang gue tanya. Dari yang penting, gak penting, sampai kalau ini penting gak ya? Udah bener belum ya apa yang gue lakukan selama ini? Gue gak salah jurusan kan? Temen gue kedikitan gak sih? Bentar, gue hidup buat apa ya? Lebih serem masa depan atau ketemu mantan? Nanti gua kabarin itu masuk penanda waktu gak sih? Kalau kapan-kapan? Kapan gua sadar kalau kapan-kapan itu sama dengan nanti gua kabarin? Kalau bubur bayi buat bayi, bubur ayam buat ayam dong. Tujuan hidup gua apa ya? Itu baru sebagian kecil dari yang penting, gak penting, sampai kalau ini penting gak ya? Bangun pagi gak ada yang dikerjain. Bangun siang bingung mau ngapain. Ini pengangguran atau self-feeling? Gue bukan anak jaksel. Gue coba baca banyak buku biar pinter. Baru satu kalimat kepala muter-muter. Coba buku lain yang beda topik, notifikasi bunyi ujung-ujungnya main Twitter. Apalagi yang trending topik. Umur 30 harus punya aset 1M. Kata siapa? SJWS Dotan marah-marah lagi. Oh biasa. Cara menjadi produktif? Boleh juga. Afiliator pada ketangkep. Mampus. Hari demi hari, makin kepikiran dari yang penting gak penting sampai kalau ini penting gak ya? Kenapa ada yang bilang Boruto bagus ya? Kok harga properti pada mahal dah? Ini gue termasuk sandwich generation gak sih? Wih, ada yang tiba-tiba mau minjem duit. Kayak gak bakal dibalikin. Mending gue investasi saham atau reksadana. Ini kenapa tiba-tiba mereka nikah? Apa ya rasanya jadi gajah? Cara lapor pajak kenapa gak diajarin dari sekolah dah? Udah serba digital, ngapain pakai fotokopi KTP lagi? Itu sebagian lagi dari yang penting gak penting sampai kalau ini penting gak ya? Nih, udah berapa menit ya gue mikir? Semakin gue nyari jawabannya, semakin gue jauh, dan kayaknya gue gak harus mikirin semua hal di dunia ini deh. Kayak, lukisan Mona Lisa tuh gak ada alis atau ada alis, tapi karena udah lama, jadinya memudar. Jalanin aja lah, kalau nyasar kan tinggal nanya orang. Nanti malam makan apa ya? Bubur gak cocok, nasi padang kebanyakan, Indomie kemarin udah. Fuck, kenapa gue jadi mikir lagi? HP gue tiba-tiba bunyi, titit-titit, anjir, jorok juga bunyinya. Artinya mau makan di luar gak? Ternyata gue punya temen. Berkontemplasi itu capek, tapi lebih capek ngelilingin GBK 10 kali. Sambil mundur. Ya, tahun ini umur gue 25, padahal 2 tahun lalu masih 23. Memori gue pas umur 2 tahun tuh apa ya? Kok gue cuman inget dikit dan itu pas TK doang ya? Kan gue jadi mikir lagi.